tiga. Ini siapa yang punya sakit tenggorokan atau batin? Ini ya? Ini langsung diolesin di sud ini. Ini daun sirih diolesi minyak. Diolesi minyak, habis itu nyalain. Ini nyalain, korek. Diolesi minyak sampai rata. Diharapkan antioksidan itu larut di minyak. Jadi makanya ini diproses, dipanasin. Mana panasnya? Sekarang. Jadi ini sini. Pengambilan antioksidan dari daun secara langsung untuk diaplikasi. Ya. Nah, siapa objeknya? Coba tangan kamu yang ada benjolan. Ini pipi. Benjolan ada di sini. Kasih. Krek. Halus. Panas enggak? Enggak, Pak. Ya, oke. Demin. Berarti ada proses antioksidan menempel di objek. Kemudian diulang lagi. Nyalain lagi. Dipanasin lagi sampai ini layu. Ya, oke. Lagi berulang sampai 3 hari, ya. 3 hari itu diharapkan radikalnya akan ternetralkan oleh antioksidan. Jadi ini adalah reaksi penetralan radikal bebas yang ada di dalam sel bereaksi dengan antioksidan dari daun sirih. Ini lagi masih sudah layu kan 3 kali. Oke. Lagi. Nah, 3 kali sudah layu. Habis ini ganti lagi, sirih lagi, sama ya, prosesnya seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kita lihat bahwa antioksidan di sini sudah lepas, terbukti dengan daun sirih ini menjadi berwarna berbeda. Jadi ini yang lepas. Dan ini yang masih belum lepas, antioksidannya masih ada. Oke, gitu ya. Kemudian